teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Luigi dan selamat datang kembali di game GTA 5. Teman-teman, hari ini kita bakal nge-review mobil yang udah gue beli dan mobil yang udah gue dapetin di LS Karmit ini, guys. Jadi gue dapetin mobil yang kedua dan yang kesatu itu, ya lo tau lah, gue gagal karena gue telat memenangkan balapnya, guys. Hari ini kita pulang ke rumah baru kita, apartemennya yang garasinya kece abis. Mobilnya asli, gue beli mobil banyak banget, nanti gue liatin. Dan gue bakalan liatin juga mobil yang gue menangin dari LS Karmit, guys. Kok LS Karmit ya? Los Santos Tanners ya. Alright, we might be ready to move on this day. Si Lester ngajakin misi terus, teman-teman. Enak banget ya punya garasi banyak, guys. Kayak ada yang ngikutin di map. Ini gua segini udah lumayan jadi sultan ya, bisa beli mobil banyak. Belagu bener ya gua ya. Oke, sebentar lagi kita sampai, kita akan memperlihatkan mobil-mobil kita. Semoga nggak hilang ya. Kadang-kadang ada yang kok rumah ini? Kok rumah ini, guys? Ya ngebug. Ya, gue udah beli apartemen, kalian tahu kan? Apa emang ini, guys? Bukan ini ya. Oh my god, ini kenapa ngebug ya? Gue udah beli. Astaga. Guys, ini bikin deg-degan, astaga. Aduh, untung ternyata ini apartemen. Astaga, ini apa? Apa-apaan, coy? Ternyata apartemen ini ada di sini, guys. Astaga, kelalangin ini ya. Astaga, gue kaget asli. Langsung aja kita ke apartemen, teman-teman. Ini siapa lagi? Yang pakai van siapa ya? Ini ada siapa, teman-teman? Gua demi apapun sempat kaget loh, apartemennya hilang. Gak taunya kealangin ini ya. Astaga, ternyata menyatu dengan yang lain, guys. Gua baru nge. Kita review mobil-mobil Sultan. Gua beli mobil banyak rupanya ya. Aduh, kaget bener dah. Wow. Ini dia, guys, mobil-mobil gua semua. Gila. Banyak banget kan? Sultan beli mobil ya. Gila, ke GWP. Mobil dari ini kok kagak ada ya? Oh, ini. Teman-teman, jadi ini adalah mobil hasil dari Los Santos Tanners ya. Ini mobil kedua, yang pertama gue gak dapet karena telat ngumpulin goalsnya. Ini mobil dari Los Santos Tanners. Sebenarnya gak begitu bagus, tapi gak tahu juga sih kalau dicoba. Mobil apa sih ini namanya? Vulcan. Wow. Dan untuk mobil-mobil yang di sebelah sini, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima adalah mobil gratisan alias nol, guys. Gitu nih, kayaknya ada armornya deh ini mobil gratisan, teman-teman. Kayak mobil Dominic Toretto yang di Fast and Furious ke tujuh yang bebasin di penjara itu loh. Nih gue kasih lihat, jadi banyak banget, teman-teman, yang lagi gratisan. Gue juga udah beli kapal selam dan sebagainya macamnya.
Nih, gue udah beli dodo gratis karena masih nol, terus gue beli apa ya di sini ya? Mobil yang pertama gue dapat juga nih, Anis LG, ya mobil pertama ya, bener kan? Terus Warstock tuh gue beli kapal selam teman-teman. Nih, mana kapal selamnya? Ntar. Kok gak ada? Udah abis eventnya berarti. Ini buat kapal selam bukan sih? Bukan ya? Oh enggak, gue beli Marshall tapi nggak tahu ini kayaknya buat RS Bandito deh guys. Nah ini gue beli Duke Odette juga. Harga aslinya nggak tahu berapa ini teman-teman. Tapi gratis lumayan ya. Terus gue beli juga yang namanya. Nah ini baru kapal selam teman-teman. Kapal selam Kraken emang lagi diskon apa gimana teman-teman? Gak ngerti deh gue. Gue beli aja nih, udah dibeli nih. Tapi nah. You have already unlocked this vehicle ya. Gua udah punya. Ini enak banget gratisan DLC baru ya. Astaga. Kalau BMX sih murah-murah ya sepeda. Dan di sini kalian bisa menemukan gratisan yang super. Oh, sekarang filter. Super duper free. Ini apa lagi ngalangin, astaga. Ini yang ngechat ngalangin banget nih. Astaga. Nih gue beli mobil si Bravo ini nih, Buffalo, terus Domina sama apa ya? Sama ini kalau nggak salah. Ini lagi event gratisan teman-teman. Tapi gue Sultan gratisan bakalan nge-review mobil ini dulu guys. Mobil hasil dari hadiah Los Santos Stunners ya, kita bawa keluar. Kita coba kita racing dikit-dikit ya, karena duit gue masih dikit. Masih dikit ya, come on. Gue sempet kaget mobil-mobil gue hilang guys, dan ternyata ada di sini. Aduh. What? Kenapa nyelip? Ini ada siapa sih? Ini ada orang temen gue kah? Dia nungguin di sini dong. Wah, ini kayaknya mobil drive deh. You can challenge another player to an impromptu race using the interaction menu. Mana? Ini bisa. Wah, Power Ranger lah. Hey. Wes. Ada Power Ranger. Nah, jangan naikin. Nah, bagus. Udah di situ. Jangan naikin mobil gue, ini hasil hadiah ya. Kita ke ajay. I'm so sorry bro. Come on. Naik lagi bro. Wajah. Ini lucu banget. Ai. Dadah. Kita pelan-pelan. Ih, wadidaw. Sorry. Ada lagi. Apa ini, ada lagi orang yang iseng banget, astaga. Nah, kan dihancurin kan? Ini kayak mobil drift deh, guys. Apa emang cuacanya lagi nggak enak buat dipakai? Iya bener, ini mobil drift kayak yang price pertama ya. Kita coba ke tempat racingan dulu guys. Nanti kapan-kapan kita coba ke ini ya, ke modif Los Santos Stunners ya.
Wow, gila. Iya, ini membuat ngedrift, guys. Ya, ini buat ngedrift enak banget. Aduh, hujan di luar, coy. Dingin banget. Duit gue 700 ribu lagi. Sayang nggak sih kalau di upgrade? Enggak ya, enggak apa-apa. Maksudnya dijual, kalian jadi jual bisa lebih tinggi harganya. Bumper. Wow, ini kayaknya kece deh mobilnya. Gila. Belakangnya begitu, lope. Buat ngederek ya, ha? Iya benar buat ngederek nih. Ada yang lope, guys. Gua kira yang ini aja deh ya. Yang depannya kita pakai. Asalnya hitam, kita merahin aja, guys. Kita merahin. Engine. Wow. Wow. 53.000 cam cover. Wow, ini keren banget. Stone rest, extrude brace. Wow, gila mahal. Wah, ini bagus nih. Nanti kapan-kapan kita upgrade lagi. Custom intercooler. Ih, kebeli lagi. Wow. Udah, ini ada nih. Ini keren banget. Exhaust. Wow. Ini kece. Wah, mobil sengklek nih, mah. Ini mah mobil sengklek, guys. Udah, kita beli yang ini. Gila, keren. Explosive. Ignition bomb, ya, kita harus beli. Lama banget transaksinya, Saga. Nah, kan ngebug lagi, guys. Gak bisa dipakai ignition bomb kayaknya nih. Tiba-tiba gak boleh masuk nih. Check your phone for retail for vehicle required at the import. Iya, ngebug lagi. Ajay. Perlu masih banyak ya yang harus dibeli. Wah. Kita tabrak, guys. Kagak bisa, coy. Kalau satu kasih habis, please come back later. Oke. Widi. Wah, gila ini, gue senang nih pakai mobil ini nih. Hey, it's your dear friend Simeon. Give me a call sometime if you need some work. Ini enak banget. Nyaman banget. Kita coba ke bunker ya. Kita coba jalan tanah. Sekalian jalanin bisnis ya. Kita lihat udah berapa dapat duit kita di bunker. Nyaman banget nih mobil. Cuacanya udah mau. Eh.
Kita lewat jalur tanah, kita lihat. Wah. Si Los Santos ininya tiba-tiba ngebug, gak sih bisa dimasukin lagi. Berarti gak semua mobil harus dimasukin ignition bomb ya. Dada, nggak usah ke bunker. Kita ngetes mobil doang, guys. Walah. Segini tuh brakesnya udah gue beli ya, yang baru di upgrade maksudnya. Wih, salah pak. Anjay. Alalalalalalala. Gila, slipnya tuh super duper slip. Ada siapa nih? Ada siapa nih, guys? Anjay, kenapa nih bos? Dia mau ngajakin main off-road gak? Sini lu, sini. Hai. Come. Hai. Come. Di sini kita nyobain mobil price. Di lain ketik teman-teman. Yang gua ngechat ke siapa? Ngejawabnya si Tina, guys. Kita kan bisa ya? Oh, enggak bisa guys pakai mobil ini guys, impor tuh. Oh, papa. Mukanya kita sodorin. Ayah ilah. Nih. Ini cewek kan ya? Ini enak banget. Woi, sorry pak, sorry. Oh iya benar. Bukan bisa nyari di map ya. Wow. Sudah teman-teman, kita balik ke apartemen ya. Kita kembalikan mobil ini ke tempat asalnya. Ini keren juga, nggak begitu apa? Nggak begitu mengecewakan ya?
Harusnya gue tambahin top speednya ya, jadi agak enak. Astaga. Jadi hari ini Sultan cuma nunjukin mobil gratisan. Gue punya banyak mobil tapi gratisan, teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting punya deh ya. Sikat, Mang. Yang jadi bagus tuh si kap mesin. Astaga. Sikap mesinnya bisa dibuka terus bisa diganti warna mesinnya, teman-teman. It's cool, man. Wah, cuacanya nikmat banget. Hey, gila, kenapa keren. Banyak banget misi sama treasure ya. Kita nanti bakalan cari-cari duit lagi, teman-teman. Hey ugly, kurang asem banget tuh orang. So teman-teman, jadi gua abis songong ke kalian bahwa gue punya mobil banyak dan, aduh suara air bocor kah garasi gue? Garasi gue bocor kah? Dan kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Gue bakalan nyari-nyari mobil yang kece-kece, beli lagi mobil yang kece. Gue harus kerja dulu ya, banting tulang buat cari duit ya. Jadi sampai ketemu di next video ya. Kita bakalan tamatin terus sampai jadi sultan beneran guys. Gak boleh mobil gratisan lagi. Bye-bye.